Akhirnya, Rizky Billar dan Lesti Kejora mengaku sudah menikah siri. Kabar mengejutkan datang dari pasangan fenomenal tanah air, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Di mana sempat senter dikabarkan Billar dan Lesti sudah nikah siri sebelum 19 Agustus 2021 lalu. Lantas, bersama Raffi Ahmad dan Nagita, pasangan ini blablakan soal pernikahan mereka. Setelah menyampaikan beberapa bocoran, akhirnya Rizky Billar dan Lesti tampilkan video di momen bahagianya tersebut. Dalam cuplikan video terlihat Lesti dan Rizky Billar menangis di pelukan orang tua masing-masing. Seluruh keluarga yang hadir pun nampak mengenakan pakaian seragam berwarna putih. Kemudian terdengar suara ayah Lesti, Endang Mulyana, yang menikahkan sang putrinya. "Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Lestiani binti Endang Mulyana." Dengan mas kawin 21 lembar uang Rp75.000 senilai Rp1.575.000 dibayar tunai, kata Endang Mulyana. Lanjut dalam satu kali nafas, Rizky Billar mampu mengucapkan ijab kabul dengan lancar. "Saya terima nikah dan kawinnya Lestiani binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucap Rizky Billar. Melihat cuplikan video pernikahan sirinya, Lesti dan Nagita saling berpelukan menahan haru. Raffi Ahmad kemudian berkomentar, mengaku tak bisa berkata-kata dengan keputusan Rizky Billar. "Gue speechless. Yang pasti gue turut berbahagia karena apa yang dilakukan sama lo itu sangat luar biasa." Kini, ia meminta untuk dia ambil pusing atas tanggapan orang lain di luar sana. Selain itu, suami Nagita Slavina itu mengklarifikasi video tersebut adalah pernikahan secara siri Rizky Billar dan Lesti. Momen ini ditegaskan bukan pernikahan yang sempat disiarkan langsung di televisi beberapa waktu yang lalu. Itu merupakan salah satu rahasia besar dari Lesti Kejora dan Rizky Billar yang disembunyikan selama ini, yakni nikah siri. Hal itu dibongkar langsung oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora secara blablakan dalam acara The Secret of Leslar yang tayang secara live dalam siaran channel Ran Entertainment.